Tekong Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan Novel Yushar Yahya Channel. Siang ini kita lagi mendarat di Pulau Ternate di Bandar Udara Sultan Babula. Sebelumnya jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Ping. Terima kasih. Ini kita naik ATR 72600 Wings Air guys. Oke, ini kondisi untuk bandar udaranya guys. Ini merupakan kesempatan pertama kali ya saya menginjak di Pulau Ternate. Jadi kita coba untuk mereview sebentar ya untuk bandar udara ini guys. Memasuki lorong kedatangan. Bandar Udara Internasional Sultan Babula dikenal sebagai Bandar Udara Ternate. Jadi terletak di Provinsi Maluku Utara guys, dekat dengan kota Ternate
Bandara ini dinamai prajurit Indonesia Sultan Babula dari Ternate. Bandara ini berfungsi sebagai akses utama menuju ke Ternate dengan arus penumpang dan kargo yang tinggi. Dalam jangka panjang, kebijakan pemerintah mengenai rencana pengembangan, nah sudah kita lihat ya tadi, tidak ada perbaikan atau renovasi pengembangan. Ini guys, permata hijau di jantung Halmahera. Welcome to Babula Airport. Ini merupakan tempat untuk ambil bagasi. Alhamdulillah guys, sudah ada yang menyambut kita. Ini kondisi lagi proses perbaikan ya untuk bandaranya. Di jalur keberangkatan guys, ini terdapat profil ya dari Sultan Babula. Sejarah pejuang Imperium Nusantara 1608. Di ruang tunggu pesawat dari Ternate menuju ke Ambon kalau sesuai jadwal di pukul 9.10 guys, kita masih menunggu. Oke, untuk pesawat tadi sudah mendarat dan siap, kita langsung menuju on board ke pesawat menuju ke Pulau Ambon. Jadi itu saja guys ya, dari channel Novel Hisar Yahya, review singkat terkait kondisi Bandar Udara Internasional Sultan Babula Ternate. Jangan lupa guys untuk subscribe di channel Novel Hisar Yahya dan bunyikan loncengnya.
Ting dong. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video dari Novel User Yahya Channel.